yang salat fa inna salatil witri fi akhiril lain, salat witir yang dilakukan di akhir malam, masyhudatun mahdhurah, itu langsung disaksikan oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat. Wa zalika afdal, dan itulah waktu terbaik. Itu waktu terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah selesai kita membahas tentang anjuran melakukan salat sunnah rawatib setelah salat fardu, subuh hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang at-targhib fi salatil witri, anjuran untuk melakukan salat witir. Dan ini berdasarkan beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, al-witru laysa bihatmi qasalatil maktuba, walakinna Rasulullah qala, inna Allah witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Kata Ali, salat witir itu bukan hanya penutup salat wajib, tetapi Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah witrun, ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil, wa yuhibbul witra. Fa'utiru, maka berwitirlah kalian, kata Rasulullah, ya ahlul Quran, bagi mereka yang ahlul Quran, artinya yang mencintai Quran, faham Quran, maka berwitirlah, kata Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man khafa alla yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu, barang siapa yang khawatir atau takut tidak bisa bangun di tengah malam, maka berwitirlah di awal malam. Wa man tama'a ay yaquma akhirahu falyutir akhir al-lail. Tapi yang yakin bisa bangun di tengah malam, maka berwitirlah di akhir malam. Fa inna salata akhir al-lail mashhudatun mahdhuratun wa zalika afdal. Karena salat di akhir malam itu dihadiri oleh malaikat, disaksikan, dan itulah waktu terbaik. Dalam hadis berikutnya juga
dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlul Quran autiru, wahai orang yang memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, berwitirlah. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak hadis tentang adanya salat witir. Dan ini termasuk salah satu nasihat kepada Abu Hurairah yang Nabi SAW menyebutkan kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan tiga perkara seumur hidupmu. Yang pertama yaitu puasa, yang pertama adalah salat duha, kemudian puasa setiap bulan 3 hari, dan salat witir. 3 perkara yang Nabi nasihati Abu Hurairah, jangan tinggalkan seumur hidupmu. Salat duha, 3 hari puasa dalam sebulan, dan salat witir. Kata Abu Hurairah, semenjak Nabi menasihatiku itu, aku tidak pernah meninggalkannya seumur hidupku. Dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah mengatakan, ada 3 perkara wajib untukku, sunnah untuk kalian. Ada 3 perkara wajib untukku, sunnah untuk kalian, yaitu salat duha, puasa 3 hari dalam sebulan, dan salat witir. Wajib untuk Nabi, sunnah bagi umatnya. Nah, ini semua hadis-hadis yang sahih. Dan kita lihat dari hadis itu begitu kuatnya suruhan untuk melakukan salat witir. Dalam pandangan jumhur ulama, salat witir ini salah satu salat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Sangat dikuatkan. Makruh hukumnya apabila tidak pernah melakukannya tanpa uzur. Jadi sepanjang hidup, sudah 40 tahun hidup, enggak pernah solat witir. Makruh. Tidak disukai Allah. Bahkan beberapa ulama mengatakan, orang yang tidak pernah bangun malam dan melakukan qiyamul lail, termasuk witir dalamnya, disuruh tolak kesaksiannya. Jadi kalau dia bersaksi, tolaklah. Karena ada sifat munafik pada dirinya. Sampai begitu pandangan para ulama tentang orang yang tidak pernah bangun malam sepanjang hidupnya. Namun walaupun begitu, tidaklah berdosa bagi yang meninggalkan solat witir. Ada tipe yang solat witir sekali-sekali. Ada yang sekali sebulan, ada yang sekali setahun. Yang penting sekali-sekali. Tapi tidak berdosa. Namun dia bukanlah orang pilihan. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan, dan juga Nabi menganjurkan untuk melakukan solat witir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, jadikanlah witir itu sebagai penutup akhir salatil lail. Jadikanlah witir sebagai penutup salat malam. Jadi witir ini bukan pengantar tidur. Karena ada orang yang memahami witir itu pengantar untuk tidur. Ketika mau tidur, dia baru salat witir. Bukan. Witir itu penutup salat di malam hari.
boleh dilakukan di awal waktu, boleh dilakukan di akhir waktu. Waktu untuk salat witir itu dimulai dari setelah salat Isya sampai menjelang azan subuh. Silakan pilih. Dan dia penutup dari salat malam. Bagi mereka yang tidak yakin bisa bangun malam, maka ambil salat witir di awal malam, yaitu setelah salat Isya. Jadi ada tipe pertama ini, dia tidak yakin bisa bangun malam karena mungkin kerjanya membuat dia lelah. Ada yang kerja kadang-kadang dari pagi sampai maghrib, membuat dia kelelahan, tidak sanggup bangun malam. Sudah dicoba pun tidak sanggup. Pernah dipasang jam waker di HP, 5 HP dipasang sekaligus, tidak terbangun juga. Dibangunkan oleh istrinya, digoyangkan kakinya, bahkan sudah ditembak dengan pistol air, tidak juga terbangun. Yang tipe-tipe begini, yang tidur congrong, yang kira-kira tidur enggak tahu diri, kita kira mati padahal masih hidup. Karena kelelahannya, maka jangan sia-siakan malam itu, ambillah salat witir di awal malam. Dan ini tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu barang siapa yang khawatir tidak terbangun di tengah malam, ambillah witir fi awalil lail, di awal malam. Dan ini amalan Abu Bakar. Ini amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kapan dia melakukan salat witir. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Kata Abu Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan biasanya engkau melakukan solat witir? Qala utiru min awalil lain, aku biasanya witir di awal malam. Maksud di awal malam setelah salat Isya. Wa qala li Umar, lalu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, mata tutir, biasanya kamu kapan melakukan salat witir? Qal akhirul lail, Umar menjawab, aku biasanya melakukan di akhir malam. Akhir malam itu berarti menjelang subuh atau sepertiga malam ke atas. Faqala li Abi Bakrin, setelah mendengarkan dua keterangan dari sahabatnya ini, Rasulullah lalu berkata kepada Abu Bakar, akhaza hadza bil hazam, kamu wahai Abu Bakar, kamu termasuk orang yang berhati-hati, artinya berjaga-jaga. Maksud Nabi, Abu Bakar tidak meninggalkan salat witir diambil di awal malam karena dia takut tertinggal salat witir di malam itu dengan tidurnya, sehingga dia berjaga-jaga, berhati-hati dengan melakukannya di awal malam. Faqala li Umar, lalu Rasulullah berkata kepada Umar, jadi kepada Abu Bakar Rasulullah mengatakan, engkau orang yang berhati-hati. Kemudian ketika berkata kepada Umar, Rasulullah mengatakan, akhaza hadza bil quwwah, sedangkan engkau wahai Umar, engkau orang yang kuat. Maksudnya kuat, engkau benar-benar bisa melakukannya dengan istiqamah di tengah malam. Jadi Umar ini termasuk pejuang untuk bertemu Allah di tengah malam. Dan dia sanggup menjaganya setiap malam, setiap malam. Nah, jadi ini dua sahabat ini melakukan witir dengan waktu yang berbeda. Tidak ada yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya
dipuji oleh Nabi. Dan itu tergantung kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau kita tipenya tipe Abu Bakar, karena mungkin kelelahan, atau tipe tidak terbiasa, takut tidak terbangun malam, bukan tidak terbiasa, terbangun, tapi takut khawatir tidak terbangun, maka dia awali witir di awal malam. Boleh lakukan setelah solat Isya, atau jam-jam ketika yakin tidak lagi melakukan kegiatan ibadah, maka tutup dengan solat witir. Jadi enggak mesti waktu tidur, karena orang mengira solat witir itu solat pengantar tidur. Akibatnya yang terjadi adalah orang solat witir ketika tidak bisa fokus lagi, sudah menguap sekitar 21 kali, kemudian dia baru solat witir. Sehingga dalam tidurnya, dalam salatnya dia pun tertidur. Nah, ini bukan ke situ arahnya. Jadi boleh langsung lakukan setelah salat Isya. Misal kita membaca diri, sepertinya tidak mungkin saya bangun Ustaz, karena memang saya tipe yang kelelahan. Sekali-sekali terbangun, tapi kebiasaan tidak terbangun. Habis salat ba'diyah Isya, habis salat ba'diyah Isya, lakukanlah salat witir. Dibolehkan, dan itu gayanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian bagi yang kuat untuk bangun malam, kuat bangun malam, memang tipenya tipe orang yang sering bangun malam, ini ada keturunan-keturunan kelelawar, dia bangun malam hal yang biasa baginya. Ini yang tipe-tipe biasa bangun malam, asal sudah jam 3 sudah terbangun, jam 4 sudah terbangun. Terbangun sendiri. Setiap hari begitu. Maka ini yang lebih baik adalah ambil di akhir waktu. Ambil menjelang subuh. Dan kalau disuruh pilih mana waktu terbaik di antara keduanya, maka waktu yang terbaik adalah di akhir malam. Kenapa? Tadi Rasulullah menyebutkan yang salat fa inna salatil witri fi akhiril lain, salat witir yang dilakukan di akhir malam, mashhudatun mahdurah, itu langsung disaksikan oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat. Wa zalika afdal, dan itulah waktu terbaik. Itu waktu terbaik. Salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan Aisyah, beliau pun berganti-ganti. Kadang-kadang beliau lakukan di awal malam, kata Aisyah. Kadang-kadang beliau lakukan di pertengahan malam, dan kadang-kadang beliau lakukan di akhir malam. Tapi Rasulullah lebih sering melakukannya di akhir malam. Jadi ini menunjukkan pilihan-pilihan waktu untuk witir. Silakan baca kondisi keadaan. Nah, bagaimana yang sudah salat witir karena khawatir? Khawatir tidak bisa bangun. Dia salat setelah salat Isya, rupanya terbangun. Terbangun, malam itu terbangun. Apakah dia harus, bolehkah dia melakukan salat yang lain? Salat tahajud kah, salat macam-macam lah, salat sunnah mutlak macam-macam. Bolehkah dia melakukan salat sunnah setelah dia tadi menutup ibadah malamnya dengan salat witir? Dan ini dibahas di dalam hampir semua kitab yang membahas tentang salat witir. Jawaban para ulama, jumhur ulama yang paling banyak berpendapat, termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya, mereka mengatakan orang yang tadi sudah solat witir di awal malam, lalu tiba-tiba karena keyakinan enggak bisa bangun, tiba-tiba terbangun, maka dibolehkan bagi mereka untuk melakukan solat sunnah apapun. Dibolehkan mereka melakukan solat sunnah apapun, namun jangan ulangi witirnya. Jangan ulangi witirnya.
Karena berdasarkan hadis Nabi, la witrani fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi dibolehkan melakukan salat sunnah kalau terbangun, tapi jangan lagi melakukan salat witir. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah setelah salat witir pernah menyambung dengan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Rasulullah pernah melakukan sebelum subuh. Ini pandangan pertama. Ini pembahasannya panjang lebar, sehingga kalau kita cari hadisnya kadang-kadang ada mohole. Jadi boleh melakukan solat sunnah, tapi jangan ulangi witir. Ini pandangan yang jumhur ulama pegang. Nah, tapi ada pandangan sebahagian kecil ulama, termasuk juga ada ulama Syafi'i di dalamnya. Tapi tidak menjadi perwakilan keseluruhan ulama Syafi'i. Ada pandangan kedua yang menyatakan kalau mau melakukan solat sunnah lagi setelah tadi melakukan witir, karena witir adalah penutup solat malam, maka disuruh batalkan dulu solat witir yang pertama tadi dengan cara solat dulu satu rakaat. Solat dulu satu rakaat, iaitu niatnya witir untuk menggenapkan yang tadi sudah dilakukan setelah Isya. Nah, jadi disuruh solat satu rakaat. Tadi misal setelah Isya lakukan tiga rakaat. Kalau mau solat sunnah kembali, batalkan dulu, maksud batalkan, jadikan witir yang setelah solat Isya itu menjadi genap. Jadi buka dulu kuncinya, genapkan kembali, baru solat sunnah setelah solat itu. Nanti tutup lagi dengan witir. Begitu pandangan yang kedua. Jadi buka dulu kuncinya dengan satu rakaat. Jadi sudah jadi genap yang tadi kita tutup. Lalu silakan solat sunnah apapun. Nanti setelah solat sunnah itu, baru tutup kembali dengan witir. Nah, ini pandangan kedua yang menyatakan tentang kebolehan melakukan solat malam tapi dengan membuka kunci solat witir itu terlebih dahulu. Nah, dari dua pandangan ini, para ulama-ulama yang menterjihkan, mereka mengatakan bahawa yang lebih kuat pandangannya adalah pandangan yang pertama. Lebih kuat dengan dalil yang lebih kuat bahawa Nabi pun pernah melakukannya. Maka pandangan yang kedua yang menyuruh membatalkan dengan satu rakaat itu adalah pandangan yang lebih lemah. Itu lemah. Kelemahannya pertama, karena tidak ada dalam catatan syariat bahawa ada salat yang membatalkan salat witir dengan satu rakaat. Dan yang kedua, bahwa tidak ada dalil yang menyatakan Nabi pernah melakukan itu. Jadi ini tidak bisa pun disalahkan karena hasil ijtihad. Namun pandangan ini lemah. Makanya yang sudah solat witir di awal malam ingin melakukannya, ingin melakukan kembali solat tahajud di akhir malam, karena tadi mengira tidak terbangun, rupanya terbangun. InsyaAllah tidak mengapa, namun jangan lagi lakukan solat witir setelah solat sunnah itu. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan yang perlu kita ketahui tentang solat witir, iaitu tentang cara pelaksanaannya. Jadi solat witir itu sekurang-kurangnya satu rakaat. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Ada satu pandangan yang menyatakan 13 rakaat, tetapi tidak dikuatkan. Pandangan yang paling masyhur adalah sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih, al-witru haqqun ala kulli muslim
witir itu adalah sebuah kewajiban. Hakun itu bukan wajib, berdosa. Selayaknya tidak ditinggalkan. Ala kulli muslim, kepada setiap muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Para siapa yang ingin melakukan witir dengan cara 5 rakaat, silakan. Waman ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Para siapa yang ingin melakukan 3 rakaat, silakan, kata Rasulullah. Waman ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin melakukan dengan 1 rakaat, silakan. Silakan, kata Rasulullah. Makanya witir itu boleh dilakukan minimal 1 rakaat. Namun terus-terusan melakukan 1 rakaat tidak dianjurkan. Terus-terusan melakukan 1 rakaat tidak dianjurkan. Artinya bahkan ada sebahagian ulama menyatakan tidak baik atau tidak, kalau bisa jangan dibiasakan berwitir setiap malam dengan 1 rakaat. Jangan dibiasakan, walaupun boleh. Paling kurang pilihlah 3 rakaat, paling kurang. Walaupun 1 rakaat dibolehkan. Bagi yang melakukan cara kedua, jadi boleh 1 rakaat, itu 1 rakaat sekali salam langsung. Ada cara kedua, yaitu dengan 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini dilakukan dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Yaitu boleh dengan melakukannya 2 rakaat lalu salam. Kemudian tambahi 1 rakaat lalu salam. Dibolehkan melakukan dengan cara ini. Dan ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu bainal witri wasyafi'i bitaslimatin wa yasma'naha. Rasulullah pernah solat witir memisahkan di antara yang genap dengan yang ganjil, kata Ibnu Umar. Jadi beliau lakukan dulu 2 rakaat, lalu beliau melakukan sekali lagi 1 rakaat wa bitaslimatin, dan setiap kedua salat itu dipisahkan dengan salam. Dipisahkan dengan salam. Hadis riwayat Ahmad dan derajatnya sahih. Ibnu Umar sendiri pun pernah melakukannya. Inna Abdullah bin Umar kana yusallim bainar raka'ah wa raka'atin fil witri hatta ya'mura bi ba'dhi hajati. Abdullah bin Umar, iaitu anaknya Umar bin Khattab, juga pernah melakukan salat witir dengan memisahkan antara 2 rakaat dan 1 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini tipe pertama. Bagi yang mungkin selama ini merasa bahawa kalau melakukan witir 2-1 seakan-akan tidak sah, seakan-akan bid'ah, sebaiknya bersabarlah untuk tidak memvonis. Perbanyaklah bacaan, luaskanlah wawasan. Kalau bisa jangan ikut hanya 1 pengajian. Ikutlah beberapa pengajian, walaupun mungkin pengajian itu tidak terlalu mengenang di hati kita, tidak terlalu terkena di hati kita. Paling kurang kita sudah tahu perbandingan-perbandingan, bisa-bisa ada yang menambah wawasan kita. Karena orang semakin luas wawasannya, semakin tinggi ilmunya, semakin kurang kesempatan untuk menyalah-nyalahkan orang. Ini yang suka memvonis, suka menyalah-nyalahkan orang, itu selalu biasanya dilihat, Pak, disurvei, biasanya bacaannya itu-itu saja, tidak pernah menambah wawasannya, dan hatinya tidak lapang karena didoktrin. Jadi dapat guru-guru doktrin. Jadi gurunya mengatakan fulan salah, masjid itu sesat, ini fulan tidak benar, yang masuk surga itu cuma kita. Jadi dia satu lot semawai, cuma dia yang masuk surga dengan muridnya. Ini pengajian doktrinisasi ini yang menyebabkan pecahnya persatuan umat. Padahal urusan-urusan khilafiah. Tapi dijadikan sebagai sebuah hal untuk memecahkan persatuan. Persatuan umat lebih utama daripada bicara tentang urusan khilafiah yang kira-kira mengacaukan kehidupan kita. Maka berhati-hatilah dengan kebiasaan memvonis orang dalam neraka hanya gara-gara kita tidak tahu ternyata ada dalil yang menyebutkan itu.
Maka sering-seringlah berlapang dada dalam urusan perbedaan. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk berseteru. Tapi masjid itu seharusnya menyatukan hati. Kita hari ini sudah berpenyakit. Bahkan ada yang mengharamkan dirinya untuk menginjak masjid fulan, menginjak masjid fulan. Jadi sampai bingung sendiri. Akhirnya Jumaat tidak tahu mau ke mana. Masjid itu haram, masjid ini haram. Semuanya haram sama dia. Akhirnya dia Jumaat di rumahnya. Dia enggak haram kalau salat Jumaat di rumahnya. Sampai begitunya. Terlalu ekstrim. Mudah-mudahan kita bisa menghindari itu. Nah, kemudian yang salat 3 rakaat. Yang 3 rakaat sekali salam. Itu pun berdasarkan hadis yang kuat. Sangat kuat malah. Sangat kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan melalui hadis dari riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tutiru bi salasin tashabbahu bi salatil maghrib." Kata Rasulullah, janganlah engkau melakukan witir yang mirip dengan solat maghrib. Artinya jangan buat solat witirmu sama seperti solat maghrib. Artinya ada duduk tahiyat awal. Jangan, kata Rasulullah. Walakin autiru bi khamsin au bi sab'in bi tis'in au bi 11. Engkau boleh witir 5, 7, 9, 11. Nah, bahasa pertama Nabi maksudnya adalah lakukanlah solat witir seperti 3 rakaat, tapi jangan seperti maghrib. Jadi bahasa maghrib itu menunjukkan Rasulullah menyuruh salat witir 3 rakaat, tapi jangan lakukan seperti salat maghrib. Jangan duduk tahiyat. Rakaat kedua langsung naik lagi, kemudian baru duduk tahiyat akhir sekali salam. Nanti dalam hadis yang lain itu juga disebutkan Rasulullah pernah melakukannya juga langsung dan membaca bacaan rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la. Beliau bangun lagi, kemudian bacaan kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Beliau bangun lagi, bacaan ketiga Qul huwallahu ahad. Itu juga hadis yang sangat kuat. Jadi ini juga bagi kita yang melakukan 2-1, jangan juga memfitnah. Jangan juga mengejek, mengatakan kalau seakan-akan 3 rakaat sekali salam itu solatnya Muhammadiyah. Bagaimana kita tuduh itu solatnya Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kan ormas, organisasi, bukan pencipta syariat. Cuma kadang-kadang ada kebencian yang dipelihara karena doktrin, sehingga selalu korbannya ke sana, selalu korbannya ke saudara kita ini. Ini juga tidak benar. Jadi janganlah merasa seakan-akan paling benar ketika kita mengatakan nyo kan urung tanyo kan. Nyo urung sebelah kan. Jadi ada orang yang sebelah. Bagaimana ada orang yang sebelah kan? Ini sifat ini pun tidak baik. Sifat ini pun tidak baik. Aneh, karena kebencian seakan-akan hadis Nabi pun menjadi ini hadis NU, ini hadis Muhammadiyah. Bagaimana cara berpikir? Ada, saya pernah dapatkan, Wak. Ada yang mengatakan, kalau iftitah baca Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillahi Kathira, dan juga wajah tu sambungan dengan hadis yang lain, itu berarti solatnya NU. Tapi kalau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq, itu salatnya Muhammadiyah. Ini menunjukkan kebodohan kita. Padahal semua itu hadis Nabi. Nabi pernah baca Allahu Akbar Kabira, pernah baca, kalau Allahu Akbar Kabira itu sahabat yang membaca lalu direkam oleh Nabi. Itu bacaan sahabat di belakang Nabi tapi direkam oleh Nabi. Direbut-rebut oleh malaikat untuk menaikkan bacaan itu. Lalu Nabi pernah baca wajah tu. Mazhab Syafi'i menyukai wajah tu. Namun Imam Nawawi mengatakan kalau bisa dikumpulkan semuanya, kumpulkan. Tapi jangan salat berjamaah. Jangan jadi imam. Kenapa imam enggak turun-turun? Dikumpulkan semua bacaan iftitah. Ada 12 bacaan iftitah. Ini bacaan Nabi semua. Ba'id pun bacaan Nabi. Jadi bukan bacaan ormas ini, ormas itu. Namun dalam mazhab, ada yang lebih disukai ambil ini, ada yang lebih disukai ambil itu. Dan itu biasa. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan itu, biasa aja. Ini kan saudara kita juga. Mereka salat. Aneh, kadang-kadang gaya berpikir kita. Dengan orang yang tidak salat, kita anggap mulia. Dengan orang yang salat, kita jadikan musuh. Kan aneh.
Makanya menyuruh tak pegang ngun, hajat tak pegang. Tapi memang ngun. Begitulah keadaan orang kalau tidak luas bacaan, tidak luas wawasan. Jadi ini tipe solat witir yang model ambil 3 rakaat, boleh 2 cara, boleh 2-1, boleh 3 langsung. Nah, kemudian nanti ada yang bertanya, yang 2-1 itu waktu kita lakukan pertama kan genap. Yang ambil 2-1, kita lakukan pertama kan genap tu, bukan langsung witir. Bagaimana cara berniatnya? Itu yang selalu ditanya. Nah, ini pun ada sedikit khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan niat saja dengan witir, kan belum selesai solat witirnya. Kan kita sambung lagi. Seperti kita ngambil paket, belum habis paketnya kita ambil. Niat saja solat witir seperti biasa. Ada yang mengatakan disuruh berniat dengan kalimat muqaddimatil witir. Ya, yaitu muqaddimah witir. Ada yang begitu juga di dalam beberapa kitab. Jadi sengaja aku solat muqaddimah al-witir. Tapi walaupun begitu, bang, itu tidak berpengaruh pada solat tersebut. Itu hanya mencari bahasa yang pas untuk meniatkan itu. Seandainya kita dari awal berniat solat witir pun, itu tidak masalah. Karena toh kita enggak berhenti di 2 rakaat, tapi kita mengambil paketnya paket witir. Kan nanti kita sambung. Nah, itu jadi tidak menjadi semua masalah. Kecuali bagi orang yang memang suka mempermasalahkan hal-hal kecil sehingga melupakan hal-hal besar. Jadi boleh 3 rakaat, kemudian boleh 5 rakaat. Yang 5 rakaat boleh mengambil 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu kemudian 1 rakaat di ujung. Boleh juga sekali pukul langsung 5 rakaat. Yang 7 rakaat boleh salat 6 rakaat dulu, lalu duduk tasyahud di 6 rakaat, kemudian naik ke 7 rakaat. Ini semua berdasarkan hadis Nabi. Panjang-panjang hadisnya, Pak, saya tidak bacakan lagi. Boleh juga langsung 7 rakaat sekali pukul. Tidak duduk-duduk, langsung 7 rakaat sekali pukul. Dan ini berdasarkan hadis. Kalau bapak ingin lihat hadisnya, saya berikan datanya. Cuma enggak mungkin dibaca. Yang 9 rakaat juga begitu. Boleh ambil 8 rakaat dulu, setiap 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat, lalu tutup dengan 1 rakaat. Juga boleh sekali pukul 9 rakaat. Tidak masalah. Yang 11 rakaat pun boleh melakukan dengan cara itu. Dan itu semua berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tentang sedikit atau sekilas tentang solat witir. Dia tidak hanya dilakukan setiap malam, tetapi dilakukan juga di dalam Ramadan. Ya, di dalam Ramadan. Baik.